Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Hendrik ya mas. Oke, jadi di episode kali ini kita mainin game MTA Roleplay Indonesia atau ILRP teman-teman ya. Jadi di sini ada info terbaru ya teman-teman, dimana ILRP akan mengadakan giveaway 100 diamond. Di DM dong, main lagi lo Hen. Aduh. Aduh, banyak nge-DM gua ya. Pagi-pagi nge-DM gua. Ya ginilah guys, kalau pagi-pagi tuh subscriber gua tuh aktif semua ya. Jadi buat kalian yang mau ikutan main ya, kalian bisa kunjungin aja ke ILRP ya teman-teman. Linknya IP address ILRP-nya kalian cek di video gua yang sebelumnya, atau ya gua bakal kasih di sini aja ya di deskripsi. Jadi buat kalian yang mau ikutan ya, kalian bisa gitu. Jadi gua di sini mau cari makanan sama minuman. Duit gua bawa berapa ya? Gua mau lihat duit dulu guys. Duitnya 700-an. Bisa sih 700-an ya. Sama SIM card. Aduh gila. Ini sudah lama banget dah KTP gua mau perpanjangin. Gua mau perpanjangin guys. Cuman uang gua mana ya? Oh ya. Gua mau buka HP nih guys. Karena kita mau ke toko. Bukan. Hot. Properties. Bar. Oke, Elkora, jalan Elkora. Terus juga ada restoran. Oke. Kita bakal coba ke restoran ya guys. Ada Marina Burger Shop juga. Jadi kita ke itu dulu guys. Apa namanya? Tempat minuman dulu ya, karena kita haus banget. Terus fun gua 30 dong. Fun gua semakin sedikit ya, karena gua sudah lama banget gak main gini ya, gak main ke ILRP. Mungkin gua terakhir kali gua main lagi tuh teman-teman. Cuman udah lama banget gua gak main lagi ke sini gitu. Banyak subscriber gua, bang kenapa gak main ini bang? Sebenarnya bukan gua gak main, karena gua mau coba konten yang lain. Ternyata ya hasilnya main juga ya, sama kayak kalian. Pokoknya kalau kalian ketemu gua di ILRP ya, kalian tinggal sapa aja PM kayak mereka tuh. Itu subscriber gua yang lama itu kayaknya. Dia tahu gua karena ya nama gua Van Hendrik. Van Hendrik, dulu gua Henry Sunlight, sekarang Van Hendrik. Ini Van Henry ini sebenarnya gua dapat nama dari salah satu subscriber gua yang namanya Van juga kebetulan. Dan gua ambil nama dia yang di depannya, jadi ya akhirnya kayak gini Van Henry. Gua nggak tahu teman-temannya kalau perpanjang SIM itu habis uang berapa, gua nggak tahu teman-teman. Tapi gua di sini di episode kali ini gua nggak mau perpanjang dulu SIM-nya atau KTP gua nggak mau perpanjangin dulu. Tapi gua di sini gua mau makan dulu guys, makan dan minum isi stamina. Jadi di episode kali ini cuma nambahin itu dua. Hangar gua sama tiers gua yang di atas tuh nol semua. Gua dulu orang yang lumayan lah di sini, kalau ILRP tuh gua dibilang milioner. Dulu ikut giveaway milioner teman-temannya. Gua dikasih owner, ya gua dikasih owner ILRP. Tapi sekarang banyak yang
mungkin beberapa gak tau lah apa juga. Gua seneng semua server roleplay yang ada di MDASA ini kadang orang ngomong lagi deh. Maksudnya ada yang komen dari subscriber gua, bang mainin SAMP bang. SAMP ya, SAMP sama MDASA memang beda ya teman-teman servernya. Cuman kalau SAMP itu kalau nggak salah gua terakhir itu agak susah bukan agak susah maksudnya apa ya, ribet sedikit lah gitu, karena mau diatur sana sininya juga temen-temennya. Kalau MTASA kita tinggal insta sudah main langsung, tapi kalau SAMP itu kalau terakhir kali gua udah lama sih temen-temennya, sudah lama banget gua nggak ke SAMP karena dia tuh dulu bentuknya kayak open windows gitu, bukan kayak MTASA. Kalau MTASA kan dia full ada menunya, option sama semacam-macamnya lah gitu. Sepertinya tutup semua ya guys kalau pagi-pagi. Tutup. Ntar jadi bani apa ya, bani jam ya, kok nggak tahu. Kita turun. Aku nggak tahu teman-teman ya, yang mana di tempat minuman gitu. Aduh, kenapa tutup semua dah? Ini kayaknya bisa dikini. Anda terlalu jauh dari rumah ini. Terlalu jauh gimana dah? Padahal itu bukan rumah loh. Aduh, ngantuk. Gua jujur baru bangun ya teman-teman ya. Gua baru bangun langsung bikin video. Nah, pasti kalian kalau gua nggak upload pasti kalian nanya tuh, bang, mana video barunya, bang, kemana video barunya? Aduh, please lah, buka dong. Aduh, gua lapar, haus, ya tau mau ngapain. Aduh, apaan nih? Ini stop. Oke. Oh, open house, restoran mall lantai 1. Oke. Oh, garasi. Market store tutup. Ini tutup. Hanya ini yang buka. Astaga. Hanya fashion yang buka. Oke, ini kayaknya kesini deh. Ini apaan dah? Kok ada player 2 ya di sini ya? Ini icon player 2 teman-teman. Oh my god. Oh, properti ini disable. Disablenya gambar player 2. Keren. Admin ini bagus banget ya. Dia mungkin ada beberapa hal yang ngepak di situ jadi diblokir. Itu kalau gua ada uangnya sih enak. Nangkin dana tutup. Ini minuman nih. Harusnya buka kalau tempat minuman ini. Tutup juga. Apa kena? Waduh. Apa nih?
head years 50 kan. Enggak 50 years. Head. Aduh, kemana lagi gua mau cari makanan? Kenapa selalu jam segini pada tutup gitu? Hanya beberapa toko aja yang buka. Kenapa dah? Oh, ini kayaknya ada orang. Dalam ini pasti ada orang di cangkir bel. Semoga aja buka, please, please ILRP. Aduh, please, gua lapar banget. Ini kok ada blok invisible ya teman-temannya? Kayak ada pintu terhalang gitu di sini. Mana? Gak kelihatan guys. Waduh. What the? Lagi-lagi. Gua menemukan bug. Aduh, ILRP, please lah. Kenapa gua yang selalu kena zongnya? Aduh. Gak ngerti dah gua. Di sini ya teman-temannya buat kalian nih yang ke cangkir bel, hati-hati karena di sini ada blok ya, kalian nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau kalian ikutin ya ke dalam, masuk deh kalian ke dalam ini ya mamang ya. Aduh, capek lah gua, kita mau blok lagi dong. Aduh, makasih lah, gua mau ke restoran malah ketemu kayak gituan. Aduh. Oke lah teman-teman, gua akhirin aja video gua sampai di sini. Ya mungkin videonya singkat ya teman-teman ya. Gua mau cari makan ternyata dapat bug. Makasih banget buat ILRP yang sudah mengasih gua bug di ILRP ini ya. Mantap. Gua selalu record pasti ada yang ketemu yang aneh-aneh di ILRP teman-teman ya. Seperti bug, glitch atau semacamnya gitu. Ya pokoknya banyak lah macam jenis-jenis bug di sini ya. Tapi buat ILRP ya, sekali lagi cangkir belnya tolong ditutup dulu aja ya sementara ya, karena mungkin butuh perbaikan yang sangat epic. Oh, bukan sangat epic, maksudnya perbaikan di cangkir belnya biar agak nggak bug kayak gitu. Berbahaya juga teman-temannya. Kalau orang rebutan nih misalnya cangkir bel dibuka tuh, terus orang rebutan, tiba-tiba langsung ke bawah gitu. Nah itu harus diperhatikan juga ya buat ILRP kedepannya ya. Itu saran gua sih sebenarnya. Tapi jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua kalau kalian suka gua bikin video kayak gini. Kalau kalian enggak suka ya kalian bisa dislike aja video ini, dan like buat kalian yang suka video ini, dan selalu buat hati Anda yang di rumah ya yang menghibur kalian setiap hari. Oke. Gua dari Ender Gamers pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.